di Indonesia. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan, dan saya dan rombongan terbatas tadi akan kembali ke Indonesia tanggal 14 Januari 2024. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, terkait dengan pertemuan dengan Presiden Bongbong Marcos, apakah akan membahas soal Laut Cina Selatan, Pak? Karena beberapa hari ini kapal US dan China sedang patroli di situ, mungkin untuk menurunkan ketegangan di kawasan. Iya, salah satunya. Warna-warni. Pak, izin Pak, terkait dengan kerjasama ekonomi, apakah ada proyek-proyek yang akan ditawarkan dari Indonesia untuk di pertemuan di tiga negara itu ya Pak? Iya banyak, jadi banyak memang karena investasi kita di Filipina juga banyak, investasi kita di Vietnam juga banyak. Kemudian kita juga, Brunei Darussalam juga ingin banyak investasi di Indonesia, karena beberapa kali pertemuan di forum-forum ASEAN selalu saya sampaikan, tapi ini saya kira memang memerlukan pertemuan khusus di Filipina, di Vietnam maupun di Brunei. Saya berbicara untuk ketiga calon dan untuk perbaikan-perbaikan ke depan, juga untuk introspeksi kita semuanya, untuk evaluasi kita semuanya. Saya tidak berbicara satu calon atau dua calon. Ya. Terima kasih.